Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat better sekali lagi menyampaikan sepatah dua kata sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Better pada tahun ini. Sebagai kita semua tahu, pada tahun ini Hari Keputeraan Better disambut di dalam keadaan negara kita menghadapi masalah kegawatan ekonomi yang telah menjejaskan segala usaha pembangunan kerajaan. Pimpinan memanda Perdana Menteri Better yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Masalah ini yang disebabkan tindak tanduk pihak asing yang telah menjatuhkan nilai mata wang ringgit dan juga harga saham di pasaran saham bukanlah sesuatu yang dapat kita jangkakan.